Hai, saya Hilmi. Saya akan menunjukkan cara-cara untuk menggunakan RoboClean. Anda akan mendapat 3 kotak RoboClean. Main mission. Dan user menu. Ini adalah main mission, RoboClean. So di sini ada touch screen dan cable cord di belakang. Okay, pastikan setiap penggunaan RoboClean, wayar hendaklah ditarik sehingga habis, iaitu sehingga maksimum. As a precaution, kita takut wayar ni kalau tinggal kat dalam, so untuk penggunaan yang lama, panas dan lembik lah. Okay, so untuk wayar kita ada warranty. Okay, kita akan buka mesin. Buka, just tolak saja naik atas. Then, tutup. Okay. Basin yang pertama, ini untuk air kotor. So, bila kita buat kerja-kerja pembersihan, air kotor akan masuk dari sini dan akan berkumpul kat sini. Water level mestilah maksimum sampai di center ni. Basin yang kedua, ini untuk air bersih. Kalau kita nak pakai untuk guna untuk wet cleaning, wet vacuum, kita akan masukkan air bersih dalam ni. Sama juga, maksimum dekat sini. Lebih kurang ni maksimumnya. Air kotor sedikit saja, tak perlu banyak sebab air kotor akan masuk kat sini. So segala abu akan masuk kat sini. Cara memasukkan semula adalah pastikan kawasan ini bertemu dengan yang ini. Sama juga dengan yang ini. Perhatikan di kawasan ini. So pastikan di kawasan sedutan ini sama juga dengan di kawasan sini. Dan tutup semula. Latch. Bila kita on switch, lampu LED di screen akan menyala. So untuk memulakan mesin, hanya perlu touch saja di kawasan icon power. Itu function yang pertama, iaitu membersihkan udara. Sewaktu kita memulakan mesin, dia sebenarnya sudah mula bekerja, iaitu dengan menyedut udara, habuk-habuk di udara masuk ke dalam air. So, yang kedua adalah ionizer. Touch di ikon iron. So, apabila memilih function ionizer, ia akan mengeluarkan ion-ion yang negatif untuk menarik ion-ion positif di sekitar kita. Function yang ketiga adalah aromaterapi. Sebagai contoh, saya akan memasukkan fragrance lemon. Dan yang keempat adalah mengurangkan bakteria. Anda juga boleh menggunakan deodorizer air freshener untuk mengurangkan germs dan bakteria di dalam udara. Kita akan buka kotak hose yang ada bersama kotak di dalam kotak mini. Bersama host akan ada satu remote control. Hanya perlu tekan butang di sini untuk keluarkan remote. Memiliki function yang sama seperti di touch screen di main body. Cara untuk memasukkan host ke main body, kiri, kanan. Cara membuka, hanya perlu tekan di kiri dan kanan seperti ini. Dan tarik saja. Sekarang saya akan membuka kotak kedua yang berwarna hijau ini. Di sini kita ada dua unit telescopic tube. So, ini adalah upholstery tools, permukaan yang lembut seperti di sofa fabric
Ini adalah circular brush, mempunyai finishing yang agak lembut. Ini adalah hard floor nozzle, cord clamp ya, crevice tool, tolak, buka, lock, buka, lock. Boleh digunakan untuk tempat-tempat yang agak sempit, juga boleh digunakan sebagai blower. Dan ini adalah untuk kita sambungkan di sini untuk mencapai di ruangan-ruangan yang sukar seperti di bawah peti ais. Boleh menggunakan fungsi blower di belakang ini. So, ini speed yang pertama ya. Ini adalah full speed. Aksesori macam ni, lebih lama. Power nozzle. Salah di masukkan di sini. Ini adalah lock untuk power nozzle. Hanya perlu tekan di sini untuk mula menggunakan power nozzle. Dan untuk lock, just click di sini. Dengan menggunakan button on, di sini ada icon power nozzle. Hanya perlu tekan untuk memulakan power nozzle. Seterusnya untuk kotak yang ketiga, wet cleaning. Carpet shampoo, hose, manual, washing nozzle, untuk adapter, hose, suction hose untuk main machine. Ini adalah paras maksimum air. Ini adalah basin air yang bersih. Maksimum hanya perlukan 3 cup shampoo sahaja. Dan ini adalah basin untuk air kotor. Kita perlu gunakan suction hose ini. Dan di sini hanya ada satu sahaja tempat di mana kita perlu meletakkan suction hose ini. Dan kuncikan. Dan semula mesin ke tempat asal. Hose ni agak berbeza daripada dry cleaning tadi ya. Kita perhatikan bentuknya di sini. Konsepnya sama, pastikan bentuknya sama dan klik kiri dan kanan. Untuk buka sama juga. Gunakan nozzle yang kecil dulu ya. So ada hose untuk air bersih keluar. Pasangkan di hose panjang. Hanya perlu tekan sahaja untuk masuk. Dan di sini akan ada button untuk kita keluarkan hose. Ikon air. Untuk air keluar dulu. Stop sekejap saja dan gosok dulu. Selepas kita menggosok, kita boleh memulakan proses untuk extract air masuk ke dalam dan seterusnya mencuci. Untuk suction power dan tarik. Naikkan power slider mengikut. Untuk menggunakan power nozzle yang besar, kita akan perlukan hose yang panjang dan juga telescopic tube. So untuk
memasangkan the tube. Sama juga perhatikan bentuknya, 90 darjah, dan kuncikan. Dan masukkan suction air bersih ke tempat yang sama. Ini adalah untuk hard surface. Begini. Okay. Cara membuka. Cara lain untuk mencuci peralatan-peralatan RoboClean adalah dengan menggunakan semangkuk air dan kita biarkan hos untuk menyedut air supaya kotoran-kotoran di sini dapat dibersihkan dengan mudah. Seterusnya perlu dibuat begini ya.